kita mengambil jalur yang lain tetapi atas prinsip dan juga dasar yang sama. Perjuangan yang dibawa dulu. Dia pada saya perjuangan ni begini, dia ada hitam ataupun putih. Kalau jalur yang kita bawa itu putih, kalau kita berada di New Zealand pun dia putih. Kalau kita berada di India pun dia putih. Kalau kita berada di Thailand pun dia putih. Kalau kita berada di Malaysia pun dia putih. Baik itu saya nak menyebutkan kita sebagai orang politik. Kalau kita bukan pun orang politik, maksudnya bila kita berjanji, kita kena tepati janji. Bila kita berkata-kata, kita kena patuh dengan apa yang kita suarakan. Bila kita bermesyuarat, kita kena aku dengan keputusan mesyuarat. Sebab kita manusia ni dipegang melalui kata-kata kita. Jangan hari ni kita kata kuda, besok kita sebut arnab pula. Kan? Hari Sabtu kita sebut kijang, hari Ahad kita sebut gajah pula. Tak boleh. Sebab pada saya perjuangan ni sebab rakyat menilai. Rakyat memerhatikan kita. Setiap apa yang kita ungkapkan, setiap apa yang kita utarakan. Sebab itulah kita mengambil jalur yang lain tetapi atas prinsip dan juga dasar yang sama. Perjuangan yang dibawa dulu oleh almarhum Tok Guni Aziz, yang dibawa oleh Ustaz Fazil Noor. Sekarang insya Allah kita teruskan dalam parti Amanah Negara.